Jabatan Siasatan Jenayah Komersial setakat ini telah membuka dua kertas siasatan yang menyebabkan kes menggunakan dokumen-dokumen kerajaan yang telah dipalsukan bagi tujuan membuat urusan pertukaran hak milik kenderaan yang melibatkan pemilik asal telah meninggal dunia. Ayo buka. Stamping ni ada melibatkan tengok. Kejar. Di mana? Kejar. Okey. Mana dia? Selangor. Yang ini Pahang. Pahang. Antara plate nombor yang di. Kau tunjuk sini tuan. Okey. Ya.